Menyedari kepentingan dan peranan NADI dalam membantu meningkatkan sosioekonomi komuniti setempat, MCMC mengambil langkah untuk menambah bilangan NADI di Sarawak untuk memberi peluang dan ruang kepada komuniti lain untuk memanfaatkan latihan-latihan yang disediakan oleh NADI. Setakat ini terdapat 133 buah NADI yang sedang beroperasi di Sarawak dan di bawah inisiatif Satu Dun Satu NADI, sebanyak 23 NADI baru akan diwujudkan sebelum hujung 2024, menjadikan keseluruhan NADI di Sarawak sebanyak 156 buah. Bagi memastikan program keusahawanan di NADI lebih dinamik, holistik dan mapan, NADI telah merombak semula program keusahawanan sedia ada. Antara program pengukuhan untuk usahawan yang sedia ada adalah seperti pengurusan kewangan, tadbir urus perniagaan, penggunaan teknologi dalam ekosistem perniagaan, teknologi pembungkusan dan sebagainya. Ini termasuk menyasarkan program penerapan minat keusahawanan untuk golongan muda dan pelajar yang akan dikelolakan oleh golongan profesional.